Jelang Hari Raya Idul Adha yang identik dengan penyembelihan hewan kurban, sejumlah kasus penyakit mulut dan kuku terus menghantui. Meski pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasinya, Partai Perindo meminta pemerintah untuk lebih ketat dalam impor sapi. Penyakit mulut dan kuku terhadap hewan kurban masih menghantui jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Hal ini menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk mengkonsumsi daging kurban. Untuk itu, Partai Perindo meminta pemerintah untuk melakukan screening atau pensortiran lebih ketat kepada sapi yang saat ini sedang beredar di masyarakat. Kedepan, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Boyke Nofrizon, meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dapat lebih selektif dalam melakukan impor sapi dari luar negeri. Hal ini dianggap penting untuk mengantisipasi terulang kembalinya hewan-hewan yang tak layak masuk ke pasaran. Kami berharap dari Partai Perindo, Kementerian terkait harus benar-benar menyelesaikan persoalan ini sampai ke titik akar yang paling bawah. Kenapa? Karena ketakutan masyarakat nanti akan timbul. Kalau misalnya tidak ada klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa memakan sapi kurban yang dalam proses atau mengalami penyakit ya, yang dialami penyakit tersebut itu bisa membahayakan masyarakat. Pemerintah juga diminta untuk lebih terbuka mengenai penanganan kasus PMK di Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan.